Nenek moyangku seorang pelaut. Begitulah yang disematkan kepada para pendahulu orang Indonesia karena keberaniannya mengarungi lautan luas. Masyarakat Kepulauan Tukang Besi, atau yang sekarang dikenal Wakatobi salah satunya. Masyarakat yang digariskan secara turun-temurun sebagai pelaut ulung, yang terbiasa mengarungi lautan Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Beragam suku bangsa lahir dan menetap di Kepulauan Nan Cantik Wakatobi. Suku Bajo atau orang laut merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami Kepulauan Wakatobi. Suku Bajo dikenal sebagai pelaut tangguh di Nusantara. Berabad-abad, mereka menyeberangi lautan untuk mencari ikan, sehingga mereka dikenal sebagai suku nomaden yang hidup di laut. Walau begitu, masyarakat Wakatobi memiliki banyak adat dan kebiasaan yang dilestarikan turun-temurun, seperti tarian banda ini. Tari banda merupakan tarian tradisional Wakatobi di Sulawesi Tenggara yang ditampilkan saat hajatan atau penyambutan orang yang baru datang dari perantauan. Biasanya tarian ini dibawakan berpasangan yang menggambarkan tentang kebersamaan masyarakat desa. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Bila di Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalong, pencak silat di Wakatobi disebut Balaba, sebuah aliran silat khas Buton. Dengan banyaknya aliran pencak silat, menunjukkan betapa kayanya budaya masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan ada satu kudapan yang begitu mencirikan Wakatobi. Kudapan ini bernama tombole. Berbahan dasar tepung singkong, biasanya tombole disajikan saat pernikahan, sunatan, dan memperingati acara keagamaan Islam. Uniknya, sebelum tombole dimasak, para lelaki membakar batu terlebih dahulu. Bakar batu sudah menjadi cara masak yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Wakatobi. Mirip memang dengan bakar batu Papua. Bedanya, tak ada ritual apapun saat membakar batu. Batu-batu yang digunakan pun adalah batuan karang. Tombole khas desa Kulati ini biasanya dibungkus dengan daun kelapa dan daun pisang. Tombole yang sudah dibungkus ditaruh di atas batu yang sudah panas. Kemudian tombole dilapisi lagi dengan tanah dan batu panas lagi di atasnya agar kematangannya merata. Tombole sangat disukai masyarakat Wakatobi, baik tua maupun muda.